Beberapa kejadian tak terduga telah terjadi pada hari ini antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka nampak semakin mesranya pada hari ini bersama BBL. Setelah semalaman memborong pujian yang banyak dari warganet, ingin meluapkan rasa bahagia dan syukur kepada sang pencipta. Pada hari ini, berbagai kegiatan tak terduga telah terjadi di Tangerang yang membuat semua orang terkejut seketika. Apa yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Tepat pada hari ini, lagi-lagi sepasang artis muda-mudi fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali telah menghebohkan jagat media sosial dengan postingan terbaru mereka yang sedang memamerkan adegan kemas-kemas barang yang nampaknya seperti melakukan perjalanan jauh atau traveling. Bukannya akan pindah rumah, hari ini kabar bahagia telah datang dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Telah beberapa hari ini menjadi perhatian publik dikarenakan setelah pertemuan kemarin. Kehebohan ini telah lagi-lagi dimunculkan oleh sepasang artis terkaya di Indonesia yang satu ini, memperlihatkan dan mempostingkan setiap gerak-gerik mereka, langkah dan perjalanan karir mereka di media sosial. Di saat semua orang sedang menunggu-nunggu vitamin Leslar hari ini, akhirnya, pada hari ini juga, lagi-lagi diunggah keseruan demi keseruan, serba-serbi dan informasi terbaru lainnya. Apalagi semalaman, beberapa kabar bahagia tersebut telah disampaikan langsung dari beberapa orang-orang yang sangat berkompeten seperti Gus Miftah. Lagi-lagi, ini akan menjadi sebuah clue misterius selanjutnya yang akan segera dikabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada fans dan para penggemar Leslar Lover yang selalu setia mengidolakan Rizky Billar dan Lesti Kejora berkat Leslar Lover semua, sehingga beberapa video dari Leslar Entertainment hari ini juga memasuki tangga trending di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Semua ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan keberhasilan tersebut telah menjadi sebuah prestasi yang telah menghasilkan keberkahan tersendiri bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam unggahan yang telah dibagikan semalam pun ada hal-hal yang sangat lucu dan asik juga dari adegan yang dilakukan oleh Rizky Billar dan tim Leslar Entertainment, terkhususnya BBL. Dalam unggahan tersebut nampak kelucuan dari BBL dan kegirangannya yang telah berhasil mengabadikan sebuah momen-momen lucu mengenai anak pertama mereka ini. Disambung lagi dengan kelucuan juga yang dihadirkan oleh beberapa tim dan kru dari Leslar Entertainment yang telah berada kembali di Jakarta kemarin. Adapun seputar acara syukuran atas kabar yang satu ini akan segera dilakukan di kediaman mereka di Jakarta Selatan. Sembari nantinya mereka akan melakukan acara tasyakuran tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora akan mengundang anak yatim dan fakir miskin dalam acara tersebut, dan kabarnya juga akan diadakan di rumah baru mereka, yang juga menjadi kabar bahagia bagi semua fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Perlengkapan lainnya juga akan mereka siapkan nantinya. Lantas dengan demikian, mereka selalu berharap agar pasangan Leslar ini diberi kelancaran dalam setiap kegiatannya. Dalam momen yang bahagia tersebut, juga nampak kehadiran dari keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, mulai dari Daniel Eddy, Rosmala Dewi, Endang Mulyana dan Mama Riri pun juga ikut nampak dan semalam. Dengan acara yang meriah tersebut dihadirkan juga dalam sesi tayangan live yang membuat semua fans dan para penggemar bisa menyaksikan kebersamaan mereka di Jakarta Selatan semalam. Ada sebuah rahasia besar yang akan dibocorkan pada hari ini. Sebuah stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia dan Leslar membuat sebuah kontrak kerja tayang acara, kontrak kerjasama pembuatan konten bersama BBL dengan sebuah stasiun televisi Indosiar telah dilakukan mereka kemarin. Dalam kontrak kerja tersebut didapatkan sebuah disclaimer atau peringatan yang berbunyi, belum dipublis atau diperlihatkan sampai pada hari ini.
Dikarenakan banyaknya rahasia demi rahasia dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini, maka BBL pun juga punya rahasia yang akan dipersiapkan untuk dirinya malam ini. Telah dilansir dari laman media sosial Instagram pada hari ini sedikit bocoran dari kejutan rahasia tersebut. Bocoran dari kejutan rahasia ini nampaknya menjadi bahan perbincangan hangat di laman media sosial pada hari ini. Sebuah kejutan rahasia untuk BBL ini nampaknya ayah dan bundanya tidak mengetahuinya. Namun apakah ketidaktahuan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora sebuah settingan? Ujar warganet gemes di media sosial. Dengan banjirnya serba-serbi dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini telah membuat suasana hati menjadi bahagia. Semua orang berdoa dan mengharapkan kesuksesan kepada mereka berdua dalam setiap langkah perjalanan karir mereka. Dan inilah yang menjadi harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.